Caca, Olive, Putri, Aida, dan Daniel, ayo ikut ke ruangan kepala sekolah bapak, cepat. Ayo cepat. Loh, kok aku masuk sih? Emang pak kepala sekolah tahu emangnya aku kerjaan si Aida? Anjir, kok aku masuk pula sih? Loh, kok aneh? Bapak kan gak tahu kalau aku kerjaan Aida. Itu si Daniel kenapa ikut-ikutan masuk? Emangnya dia ada masalah ini ya? Bingung deh aku. Itu lagi si Daniel ngapain sih deket-deket sama si Aida kampungan itu? Kenapa duduknya harus berduaan? Kenapa gak sama aku coba? Males kan aku. Ngapain lagi itu mereka? Malah ngota-ngota berdua, ngobrol-ngobrol berdua orang tuh. Caca, bisa diam gak kamu? Bapak ini lagi marah. Caca, diam ya kamu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Aduh, saya minta maaf banget ya. Udah, tenang ya, Aida. Semuanya bakal kelar kok masalahnya, oke? Iya, makasih banyak ya, Daniel. Aku berterima kasih banget sama kamu. Karena kamu, aku gak jadi kepleset waktu itu. Itu juga si Aida sama si Daniel ngomongin apa sih? Caca, diam. Bapak mau ngomong ini. Kamu dari tadi ya. Oke semuanya, Caca, Olive, dan Putri, maju ke depan bapak cepat. Kalian kan yang sudah menumpahkan air seember ke kamar mandi perempuan untuk mengerjakan Aida. Ini bukan Aida aja yang kena, semua wanita perempuan juga kena. Kamu ini ya keterlaluan sekali. Bapak gak habis pikir sama kalian. Bapak pikir kalian itu baik loh. Baik banget. Apalagi Caca, kamu itu pacarnya anak saya. Bisa-bisanya kamu melakukan kejahatan seperti ini. Sampai-sampai anak saya benci sama kamu. Daniel itu anak yang gak suka sama orang jahat. Pak, ngapain saya sih? Mereka berdua nih Pak yang ngerancanain semuanya ini. Mereka yang udah bawa ember untuk disiram ke apa, ke Aida, Pak. Heh, kamu ya jelas-jelas biang keroknya. Daniel dengar sendiri, Daniel yang bilang ke Bapak, makanya Daniel juga Bapak suruh dia ke sini. Kamu jangan mengelak lagi, kalian bertiga itu tetap salah ya, salah. Oh ya, Bapak hukum kamu ya bertiga. Bersihkan kamar mandi sekolah perempuan dan laki-laki di lantai 1. Masih mending lantai 1 daripada lantai 2 dan 3. Kamu mau? Kalian itu harus bertanggung jawab. Kan itu bertiga, Pak. Siapa? Si Caca aja, Pak, yang buat. Ya kan, Putri? Si Caca yang kasih tahu itu, yang bilang ke kita kalau dia mau nyelakain Aida. Ngapa pula kita, Pak? Salahin aja si Caca itu, Pak. Enak aja kita yang disalahin. Iya, Pak. Salahin aja si Caca itu, Pak. Kok kita pula yang disalahin? Ih, Bapak ini kayak mana lah, nih? Heh. Jangan membantah ya kata-kata bapak. Pokoknya kalian harus turutin kata bapak. Kalau nggak, bapak keluarin kalian dari sekolah ini. Nanti pas pulang sekolah, ngerti? Kalian ya berani-beraninya. Kesel kali lah bapak nih punya murid kayak kalian. Murid di sekolah ini sombong-sombong ya. Apalagi kalian bertiga ini. Jahat kali, apalagi Caca satu ini. Kok gitu sih, Pak? Gak gitu, Pak. Hei, kalian jangan gitu dong ke aku. Kalian ini, kalian kan anak buah aku. Udah. Gak usah banyak ngomong ya. Yaudah, cepat. Masuk ke kelas kalian. Sebentar lagi bel udah mau masuk ini. Nanti ya, kita pulang sekolah. Hai, Daniel. Iya, hai. Daniel, kamu mau kan tungguin aku? Kita kan pacaran, kamu tungguin aku ya. Soalnya aku nanti lama loh, takutnya pulang. Aku takut pulang sendiri. Enak aja, gak ada. Kalian itu ya udah kewajiban kalian sendiri. Aku itu paling malas loh nunggu-nunggu kayak gitu. Aku pokoknya langsung pulang aja. Kalian jangan ya bolos dari hukuman ini. Ini pasti kan gara-gara si Aida itu kamu kayak gini. Biasanya kamu tuh bucin banget sama aku. Sekarang kok enggak sih? Aku kesel deh pokoknya sama kamu. Pokoknya aku mau kita putus. Kamu udah berubah sekarang.
aku gak suka kamu yang ini. Oke, kalau kamu maunya putus, aku terima itu. Lagian aku gak mau punya cewek kayak kamu. Kalau kamu berubah, baru aku mau balikan. Ih, Daniel, aku cuma bercanda doang. Daniel, tunggu. Iya. Kenapa ya, Cah? Kenapa? Hah, gak usah caper deh sama si Daniel gitu. Dia tuh pasti punya aku cuma bercanda saja tadi. Gak usah deh sok-sok ngejar-ngejar dia. Dasar caper banget tuh orang, mentang-mentang dia anak kepala sekolah. Kesel deh aku sama kau. Cah, udah, suara kau serak-serak gitu gak enak didengar. Kalau cantik suara kau enak, gak usah teriak-teriak gitu ngapa. Heh, diam ya, gak usah nginangin aku, enak aja. Kau ya, Aida, awas kau kejar-kejar Daniel lagi, gak usah sok caper kau. Maafin aku ya. Oh ya, kalian mau gak aku bantu beres-beres WC-nya? Wah, boleh tuh. Lo beresin aja ya semuanya ini. Kau beresin semuanya. Kami mau pulang dulu. Yuk guys, kita pulang yuk. Biar si Aida aja yang ngerjain. Kuilah, sabi juga nih kita pulang kalau dia ngerjain. Yuk, pulang, kasih sapunya sama dia. Duh, Aida mana ya? Dari tadi aku tungguin dia nggak balik-balik, nggak keluar-keluar. Dia kemana ya? Bingung juga aku. Aduh. Kalian? Aida mana? Kok kalian pulang duluan sih? Aida kemana? Jangan-jangan kalian kerjain lagi. Dia kemana? Jawab. Itu tadi aku suruh dia tuh bersih-bersihin kelas. Dia nawarin tadi, yaudah aku kasih aja sapunya, kita balik. Dia kok yang nawarin tadi, dia mau bantu kita. Yaudah deh, kita kasih aja sapunya sama dia. Yaudah, kita pulang lah. Dia itu lagi nyapu di kelas WC maksudnya. Jelas banget. Yaudah deh, aku mau ke toilet dulu. Tunggu dulu, kita balikan ya Beb. Aku masih pengen balikan, cuman aku tadi bercanda kok. Please, kita balikan ya. Aku cuman bercanda, serius. Aku janji deh bakal bully si Aida lagi. Aku cuman bercanda loh itu. Minta putus sama kamu ya, Daniel ya. Please, aku masih sayang banget sama kamu. Aku kangen kamu bucin yang dulu. Ya Daniel, please ya. Daniel, please. Udah, malas sekali. Aida, ayo pulang. Ngapain sih sapu-sapu ini, kan enggak salah kamu. Malah kamu yang jadi korban mereka. Ngapa sih turutin aja kata mereka? Kayak orang dongok enggak tahu kamu itu. Mau aja disuruh-suruh. Ih, enggak apa-apa, biarin aja aku yang buat. Ini kan juga aku yang salah. Udah kamu, kita pulang. Taruh sapunya. Iya, aku taruh dulu, bentar. Hei kalian bertiga, ayo bersihkan toilet itu. Caca, cepat Caca, nanti kita balikan. Asal kamu janji nggak boleh bully Aida, bully teman-teman kamu yang miskin. Ya, janji nanti kita balikan deh. Udah beresin sana, cepat. Wah, beneran nih. Makasih ya, aku janji deh nggak bakal bully si Aida lagi dan aku bereskan itu. Makasih ya Daniel. Oh ya, nanti tungguin aku dong. Aku mau beres-beres nih. Nanti kamu jemput aku ya, please. Atau enggak kamu pulang aja dulu. Nanti kamu jemput aku ya. Iya. Iya, nanti aku jemput kalian. Kalian tunggu di sini, nanti aku jemput. Oke, aku mau pulang dulu. Aku capek ini soalnya. Kalian jangan kemana-mana, nanti aku jemput. Yaudah, yuk kita pulang bareng ya, Aida. Iya, nanti kamu jemput itu Caca kan? Iya, kamu tenang aja, nanti aku jemput Caca kok. Kamu nggak usah khawatirin dia deh, dia aman kok sama aku sama teman-temannya juga. Oke, yaudah yuk kita pulang. Nanti kamu tunjukin ya arah rumah kamu kemana, oke? Iya. Thank you.
Oke, aku mau pulang dulu ya. Oke, kamu hati-hati di rumah. Iya, kamu hati-hati juga ya. Jangan lupa jemput Caca nanti. Iya, udah pasti.